bener aku aplikasi tadi ya, Mas. Iya. Oh, ambil di luar. Baik, jangan salah dulu enggak. Enggak boleh. Sini sini Mas, enggak apa-apa. Iya, maaf Mbak ya. Bawa koper besar terus kamu turunkan, kira-kira perasaanmu piye? Hah? Ya, salah Pak. Salah orang menurutmu? Salah. Ya? Ya Pak. Kan wedo kan ngelaknang kok kuwi koper gede. Ya toh? Ya. Sing gawe aturan sapa ngono kuwi? Terus ana penumpang santok. Kuwi ada kesepakatan. Heeh. Apa harus penumpang turun di dalam? Bener. Hah? Hah? Apa ada aturannya? Kalau sudah naik suruh turun gitu. Sebentar, jawab sebentar. Tidak, Pak. Hah? Ada enggak aturan seperti itu? Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Kasian ya, penumpang wis gede, si kumpulan medun ini sedikit kayak ngawur. Iya, Pak. Kowe gawe aturan dhewe. Ya? Iya, Pak. Salah tapi ngaku salah, Pak. Salah, Pak. Hah? Salah, Pak. Minggu bilih ini, Pak. Bukan, Pak. Hah? Bukan, Pak. Enggak, Pak. Kapok? Ya? Mesake lah penumpang nggo koper gedhi ngono kuwi bukan medun sing ngawur kowe. Ya. Dari Senin tanggal 28 Maret 2022 saya Sesyanto menyatakan bahwa perbuatan saya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 9 pagi yaitu menurunkan penumpang dari dalam mobil taksi online yang berada di dalam stasiun Poncol sehingga membuat penumpang tidak nyaman dan meresahkan. Atas perbuatan saya tersebut, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada supir taksi online dan penumpang taksi tersebut. Saya berjanji tidak akan mengulang lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Budi Abadi, Kapolsek Semarang Utara. Yang pertama, saya minta maaf atas kejadian seperti ini. Terkait tadi ada sudah ada pernyataan dari tersangka. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa di dalam stasiun Poncol sendiri kita menindaklanjuti, kita ambil kejadian jam 9.10 pagi, terus kita ada viral, terus ada lakukan penangkapan, kemudian kita amankan di Polsek Semarang Utara. Ya, saya berantakan untuk bikin pernyataan saja. Pernyataan saja. Ya, supaya yang bersangkutan tidak mengulangi dan tidak meresahkan para calon penumpang yang ada di PT KAI. Walaupun di dalam PT KAI itu sudah ada ikatan aturan-aturan sendiri, namun mungkin karena kurang sosialisasi, sehingga mereka tidak tahu yang di luar-luar itu langsung menjemput. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.